Gunung Air Salur, Desa Batu Belenak. Pulau Bida ini kan seperti kolek. Ya, dari jauh. Nanti dia putus sebelah dua. Nah, itulah pembelah dia. Itu sebelah dua itu. Kata orang zaman dulu. Ini? Loh kok? Dulu sini banyak rumah. Jadi warga ya. Orang Air Bunga. Di sini asal tempatnya. Ada buah cengkeh. Nah ini, sudah ada jarinya. Buah cengkeh. Jari, bawa, lagi nyari kalau kami ke Midai ini. Midai ini kan, kalau orang tak yang bagian yang tak nelayan, kalau dia tak ada punya batang kelapa, itulah kerja dia, potong karet. Nah, ini sama nih, ya? Sama, satu tandan. Jadi yang mata merah tadi itu, situ-situ aja dia main tuh? Oh, lah sering itu nusuk. Bukan sekali dua kali kan? Ah, enggak. Tanjak naik tadi. Ini desa Gunung Jambat. Gunung Jambat. Dulu kan satu dengan Batu Belenak. Tidak ada yang tiga, tidak ada. Dua ada. Bisa minum ya? Naik apa ya? Lalu. Dunia ya. Putih lalu. Bisa diminum ya? Pening. Zaman raja masuk ke Midai kan, Midai ini baru masuk raja. Dulu kan Lanon. Masuk raja, Lanon pernah mengalah. Kalah lagi. Bajak laut. Ah, bajak laut. Jadi dia pun dikuasai, tidak dikuasai. Jadi diganti oleh raja. Jadi raja pasar pertama sekali di Sok Midai. Masjid itu jangan sempat salah bongkar. Dibuka atap, dia nak ganti bulat atas. Kaki berkudas, ngeruyak dengan. Tidak ada, tinggal langsung. Koperasi tertua di Midai. Namanya Ahmadi. Di Indonesia. Di Indonesia. 1806 tak salah. 1920-24 lah. Oh, bukan di Air Salur nama tempat ini. Malam tu datanglah makhluk tu. Ha, saya bilang. Kenapa dia datang? Mengganggu. Di rumah tingkat yang mewah. Memang marahlah. Itu ngapulah awak tebang itu tempat kami. Saya ni lagi sarapan juga. Tempat ni. Tinggal kami ini. Dari 10 orang pun dia bisa dari Gunung Amerika sini. Tidak. Dia apa itu? Orang kayak mana? Bisa 10 orang, 20 orang pun dia bisa. Ada yang lain juga kan? Bagi kan? Tapi ada kegiatan nanti. 20 orang dia. Kami kan ada kegiatan. Sangka dah. Apulah buka kepala kita. Tidak, tidak. Kiki ke? Mungkin apa yang kau bisa ada kan? Kalau ada kegiatan boleh meninggalkan tempat. Tak apa-apa. Tapi kalau mau berbuat sampai setengah hari. Tapi saya pernah minta beliau ni. Midai ni sejarah dulu kan. Lanon. Lanon itu apa pun Lanon tahu tak? Lanon itu. Pembajak laut. Lanon. Dikalahkan oleh raja. Masuk raja-raja. Kalah Lanon. Thank you.
Wah, ada busuk sini ya. Ini busuk ini macam makam nih, Pak. Busuk. Ya kan? Apa nama bukit ini, Pak? Gunung? Gunung Air Salur. Gunung Air Salur? Ha. Desa Batu Belenang. Apa, Rek? Kenapa di bawah, Non? Dah lagi kami hadau. Jadi kalau kita keranai, kita mau keranai. Jadi nanti ini Pulau Mida ini kan seperti kolek, seperti mayat. Pulau Mida ini? Ya, dari jauh. Nanti dia putus sebelah dua. Nah, itulah pembelah dia. Itu sebelah dua itu. Yang belah dua itu. Cekung itu kan? Itu belah. Sebelah itu bukit juga itu kan? Jadi kalau dilah jauh itu, lah sekitar berapa mil mau sampai, terpisah macam itu. Dia muda kayak mayat, kayak mayat deh, sebelah jauh, sebelah, di belah. Kata orang zaman dulu, kapal selam tu bisa lewat nih, lewat sana lagi. Jadi sejarah Mida ini tiga tungku dia. Jadi sekarang tinggal dua, yang satu dah tumbang. Jadi yang satu tu mereng. Itu ibaratnya Mida. Kekuatan dia lagi. Kalau ada satu dah mereng, berarti tinggal dua kekuatan. Tinggal dua lagi. Berat sebelah mana nanti dia kan? Tenggelam ke? Medai. Kena orang kapal selam pernah lewat. Berarti dia tahu. Kalau kata-kata orang tua-tua dulu. Banyak juga cengkeh kan. Mana yang mana mati itu kan, mati. Mati cengkeh? Oh, mati yang mana, mati. Mati. Enak pandangan situ. Yuk kita tengok, Pak. Enak pandangan itu. Orang kalau sinyal payah, banyak orang naik sini. Oh, cari sinyal di sini? Sini. Ini tanah orang juga nih kan? Ini tanah Pak Goy nih. Tanah anak tadi, yang tadi. Yang tadi itu? Di bawah sana. Tadi seberang sana ini, daerah Gunung Jambat tadi kan. Gunung Jambat. Ini sungai laut nih bawah nih? Tidak. Kosong. Ini memang lekuk seperti ini. Lekuk. Ada air? Tak ada, kosong itu aja. Jadi air, ada. Berarti air hutan lah situ, air. Lembah iya. Hutan nih? Iya. Adalah aliran air yang kita singgah ke rumah di tepi pinggir surau kan ada. Itu pembuangnya air dari sini lewat ke laut ke surau yang Zuriat itu. Tadi, Alfalah. Oh, bukan Alfalah. Yang rumah pipian tadi. Di pantai tadi. Iya. Oh, itu saluran dari situ saluran ya. Saluran dia. Dari laut Sungai Merah tuh. Yang waktu kita ada kita putar keliling perbatasan Batu Belanak. Kan ada perbatasan Batu Belanak tuh kan. Itu kan sungai dari laut tuh. Iya. Bawa ke darat kan? Nah, ini dah tembus sini. Oh gitu ya. Tembus sini dia. Manjat lah. Manjat. Itu ada pondok siapa tuh, Pak, situ, Pak? Apa? Itu? Itu bekas rumah-rumah orang dulu. Jadi banyak dah pindah ke laut. Dulu sini banyak rumah. Oh, dulu banyak rumah di sini. Jadi warga orang Air Bunga. Di sini asal tempatnya. Tinggal dulu. Dulu. Jadi sekarang udah habis ke laut, pindah ke laut. Hanya satu orang lagi yang tinggal di situ itu. Dia itu bapak dia tuh. Pak RW. Ini ya.
bang yang dia nyok nak lehan. Tenggok itu lu ngak. Jadi tu dia sudah bikin pondok. Dia potong karet kan di tempat istirahat dia. Oh, ngambil getah. Ah, tempat makan. 1 tahun pindah ke laut. Baru 1 tahun. Baru 1 tahun. Berarti yang kita lihat itu ini tuh potong karet semua tuh kan potong tinggi. Memang busut. Bukan makam. Dah dari dulu kan? Ya, memang dari dulu. Jadi kalau orang mau ambil pasir ini untuk bikin-bikin kebun, orang cangkul kan? Timbun. Memang tanah timbun ambil dari gunung. Tanah timbun. Ini termasuk mantap tingkih ini. Kalau tidak mati kering macam itulah kan, sebelah itu kan? Ini yang mati kering dah. Kenapa tiba-tiba aja tuh Pak ya? Jadi mati kering kayak ini. Heboh juga tuh kejadiannya tuh Pak. Heboh juga ceritanya tuh. Ini cengkeh yang jadi yang bagus. Nah nih. Tapi kalau tidak salah ada tenaga dari provinsi mau datang. Dari provinsi. Kami rapat kemarin kan dinas lingkungan hidup. Ya. Tanah terlalu. Bahan dari api ataupun kami tidak tahu. Ini cengkeh juga ni. Bisa mencegah kita kembali kan? Oh, untuk penyihatan lagi. Ya. Atas serangan apa dia sehingga dia mati fenomenanya? Ini Pak, sudah ada buah cengkeh. Nah ini sudah ada jarinya. Ah ini. Ha, ini buah cengkeh jari bawa, lagi nyari kalau kami ke Trimida ini. Tapi itu buah ada tu kan? Iya, nanti dia besar baru panen, baru ambil. Buah lebat juga ni. Rempah di atas. Ini rempah-rempah yang diburu oleh zaman perdagangan laut era kolonial. Midoy. Midoy ya? Kan? Midoy. Pasti buah cengkeh kopes. Tidak. Oh. Panen lagi kopes. Dulu asal ada panen raya lah dia. Kalau dulu midai. Kalau zaman dulu. Pendatang dari Trempa, dari Ranai. Kalau di tempat Sama Barat tu kan, kayak orang Tanjung Pinang, penduduk Tanjung Pinang ramainya. Dari orang yang jual tu orang luar semua. Wah, itu. Anak kecil kayak gini, pekat. Compet dia. Sangat tebalnya duit dia. Banyak cengkeh kan. Jadi sekarang, panen banyak-banyak. Iya, orang yang mungut bawahan ni aja. Udah kaya. Udah kaya, udah banyak dapat duit. Tapi dah tahulah apa sebabnya, entah memang dari Allah Subhanahu taala ke, kena banyak takbur ke, tak tahu kita kan. Sehingga dapat anak macam ni. Turun. Azab. Dah berapa manusia kan? Berapa tahun dah semenjak kejadian itu, Pak? Tahu dah ini Mindau. Dah. Ada 10 tahun lebih. Hampir 10 tahun. Sekali dibantai pohonnya kering-kering nah, seperti itu ya. Itu kering, ini kering. Yang segar-segar macam ini bisa layu. Tiba-tiba layu. Nah, layu mati dia macam ini kan. Layu mati dia seperti ini. Orang beli motor ibarat seperti orang beli kantong kol. Zaman itu tadi. Duitnya banyak ya. Jadi ada juga yang bilang tak kering alior. Hitung uang kan sudah satu kesalahan kan, gimana lagi mau simpan uang sudah dua kan. Nah, itu dia tak cukup Elior nak hitung duit cara tak kabur kan di bank tuh berapa banyaknya bisa simpan duit ya kan. Wah, apa susah simpan. Jadi sekarang baru mengeluh cengkeh tak berbuah kenapa. Tapi kan tak sadar orang manjat dari luar. Patah sedikit aja, yang punya tuan marah. Dibilang anjing lah apalah kan. Caci maki kan.
Oh gitu pula Pak ya. Kejadiannya, fenomena yang tak terduga. Oh, manjatnya bukan senang, sakit juga Pak. Oh, ikat tali di atas sekali tuh, di pucuk atas tuh, kita mau ambil buah atas tuh. Harus bersih. Kalau tak bersih panjat, marah orang punya batang. Kalau tinggal sedikit tuh biasalah, tak nampak kan. Berapa harga Pak? Pernah sampai 50 satu kilo mudang, 30 lebih, 50 kilo. Oh, mudang tuh. Satu pohon berapa kilo biasanya? Kalau betul-betul dia panen ini seperti ini sampai kadang 50 kilo tangkai, 20 kilo tangkai. Kalau buah dia sekitar 40-50 lah kilo buah dia. Kadang pernah lebih sampai 60 lebih. Harap sama karet. Karet dari zaman-zaman dulu harga tak mau tinggi-tinggi. 8.000, 10.000, 8.000, 10.000. Sekilo. Midai ini kan kalau orang tak yang bagian yang tak nelayan, kalau dia tak ada punya batang kelapa, itulah kerja dia. Potong karet. Di karet memang tak ada harga. Ini sama ni ke? Sama, satu tandas. Tunggu ke? Ha? Dua. Siap. Ketuk. Dua agak luar. Ketuk. Ha? Ini ketuk lah. Tak ada batang lain ke? Dinikmati. Midai. Di Pulau Midai. Di Gunung Air Salur, Kecamatan Suak Midai. Ya. Kalau Pak Ramsol mau turun, kapan-kapan? Kalau di Pinang minum berapa satu? 10. 10 ribu. Au. Timah atau lain-lain? Kalau di restoran bisa 30 ribuan. Tahu tu. Cik tu lidik anak layan. Anak apa anak? Jadi yang mata merah tadi tu, situ-situ aja dah main tu. Ah, oh, last game tu nusuk. Bukan sekali dua kali kan? Ah, ndak. Dia masih dia belum berangkar. Dari kita tanjak naik tadi, dia berangkar. Itu tua, eh? Ya. Nampak. Sering. Kalau satu orang, dua orang temu sama ni. Banyak lah temu. Itu setiap jamnya tu jam segitu terus? Jam salah. Maghrib itu ya. Macam dia naik turun atau dia berjalan? Diam ya, tak macam nak fikir ya. Oh, diam macam gitu. Diperhatiin gitu ya. Sepasang deh, sebiji aja. Coba di bawah ngerti. Itu. Hujan. Oh, geseret ya. Iya. Iya kan? Tidak. Tidak bukti. Tidak pas melihat ini ya, saya bukti. Tahu, kepikiran
daripada licin. Kelampang, cengkeh. Bergerak kita, Wak. Desa apa nama ni desa? Gunung Jambat. Gunung Jambat. Yang desa ni kan desa pemekar juga kan? Kan satu, dulu kan satu dengan Batu Belanak. Tengah. Ada. Ya. Macam mana? Ya. Jadi kan Gunung Jambat. Tidak ha. Ada yang tiga, tidak ada. Dua ada. Dua ada yang tiga, tidak ada. Ha. Bisa minum ya? Nah ya pak ya. Sedap eh? Sejuk air gunung itu, sejuk. Tidak mungkin kita dari dinas pemerintah tidak bisa naik, kita bisa. Makin laju naik ni. Ada salah kita. Lagi kan mesin kan mesin besar. Ini tenaga saya ni, tenaga ni dia besar orang ni. Ini mesin berapa ni? Tiga. Ni. Ini mesin kecil tiga. Laju. Dia naik ya. Putih lalu. Inilah di masuk labor nih. Di sini. Kita diminum ya. Pening. Saya kan tengah hari balik kan. Di bawah nak minum apa. Sebab saya sejuk nih. Tak larut. Lalu turun dulu memang. Bagi masa tu minum. Bayan. Putih. Atau masih dah air pembadi dengan dia tengok mana. Putih lagi. Nek. Apa sah? Bu. Kebetulan naik dia kadang.
yang kemarin survei ditemenin sama yang dari dusun 2 itu. Udah paham lah jadinya apa aja yang dibutuhin. Dia sama teman-teman kerja raja-raja, Pak. Sama raja yang masuk ke Midai kan, Midai ini bertemu masuk raja. Dulu kan Lanon. Masuk raja, Lanon benar-benar. Kalah lagi. Bajak laut. Bajak laut. Jadi dia pun dikuasai, tidak dikuasai. Jadi diganti oleh raja. Jadi raja pasar pertama sekali di Sok Midai. Pelabuhan itu lepasan ibung. Setelah kita ini maju, pindahkan ke Sabang Barat. Yang pasar kota sekarang? Iya. Pindahkan ke situ. Jadi masjid itu jangan sempat salam bongkar. Dulu kena dulu siapa nama dia. Dibuka atap dia nak ganti bulat atas. Kaki berkudis, ngeruyak semua. Dah ada ninggal langsung. Kualat lah. Kualat lah. Tak boleh. Seperti yang maka itu orang sama merubah masjid itu. Dinding seng-seng. Kalau bocor ganti. Kalau dia merubah. Masjid itu. Betul yang ada yang ambil nyisan kubur tu kan? Nah, yang kuburan yang di belakang tu, Pak, makam raja-raja semua. Kita tak tahu. Tak pulang. Belumlah saya umur 71. Saya bangun masjid tu tak tahu tak? Dah ada semua. Belum lahir dah ada. Dah ada. Itulah satu abad tu masjid tu. Kan sembarang masjid tu. Waktu itu ada orang kan cari apa? Cari mencari gamat. Kan dia pakai gendang celempong. Di atas masjid itu gendang celempong kan, dicerah tu? Main gendang celempong situ. Celempong pun namanya? Ya, celempong, ya. Pakai gendang gung-gung-gung main di masjid kan? Tidak ada orang tu ditidur, diangkat ni nun lah jauh. Tak sempat pengangkat, tak tahu dia tertolong berubah tempat. Semenjak tu kan, dia lari ke lawatan, tak mau naik masjid. Besar, penunggu dia besar. Jangan. Penunggunya kuat. Itulah, ya. Sama kan di sini, penunggunya tidak ada. Kita lahir lah tahu Gunung Jambat. Gunung Teladu. Setiap nama tu pasti ada. Ya, ada. Batu Belana. Kemungkinan air bunga tu mungkin banyak bunga tu. Ya. Macam Batu Belana, air bunga. Yang kita naik tadi kan sering air bunga. Itu kalau sejarah kan tak tahu nama kampung. Tapi masih kecamatan Gunung Jambat. Enak ni. Desa Gunung Jambat. Kita baru aslinya, kita baru nak berakal, nama kampung kan ada? Tak ada. Tak tahu tu. Saya SD dari sini jalan kaki macam tu. SMP dari sini jalan kaki ke pasar. Jauh. Banyak kilonya. Kalau ada orang SMP sama saya pakai seluruh Jepang, Jepang itu orang hebat tu. Zaman dulu tu. Tidak ada ke seluruh Jepang ni. Jalan kaki. Pakai jam tinggi sebelah. Ha? Nyeker. Ke ayam majlis sekolah. Zaman bapak dulu sekolah. Zaman sekolah SMP. SD. Kalau ada pakai seluruh Jepang ni, orang betul orang kaya. Orang kaya. Orang kaya. Zaman tu makan sagu. Takut sagu macam ni pun kita ngobrol di rumah sana lagi aja, Pak. Koperasi tertua di Midai. Namanya Ahmadi. Di Indonesia. Di Indonesia. Di Indonesia. Iya. Abad 18. 1806 tak salah. Itulah dah dua abad kali. Yalah. 1920 dua abad dah. Itu mungkin tu. Yang di Sok Midai itu masjid mungkin tu mungkin tahun belum ada kita masjid tu ada di situ. Saya jangan ada sebuah rumah saja tu. Kualat saja. Angkat di gunung. Dia gunung. Matilah 71 tahun dia gunung. 71 tahun. Di Laut Jambat. Laut Jambat. Desa Batu Belanak saya. Desa Batu Belanak. Desa Batu Belanak lahir situ. Laut Jambat. Laut Jambat namanya. Desa langsung dipindahkan di sini. Dua hari orang tua sini tak ada anak lelaki, saya langsung diambil dia. Dia di angkat. 71 tahun, kalau tak salah. Kalau melihat dari ijazah. Termasuk total yang tertua. Di Midai. Ini jalannya dulu kan tak ada jalan. Sekilan jalan sapak. Ini apa kan jalannya? Kita dimasukkan ni, belum keluar. Sama yang dulu kat salur kan? Kali salur teruk dia tak? Kami naik. Panglima banyak panglima dulu. Panglima dari luar, dari luar? Kerajaan dulu. Di Midai kemarin kalau Agustus, polisi tidak bertugas. Agustus, orang panglima-panglima itu ikat kamerahnya, dia jaga keamanan tu. Polisi itu tengok saja. Dia mempas kejauh. Ikat dia yang bergebagak, aku buat kan kamerah. Bergebagak lah. Ambil ilmu. Orang ambil ilmu semua gunung.
Ini dah ada. Dah ada habis. Nak anak dia ada. Dia boleh ambil dah sudah. Buah semua ada. Buah. Air kan keluar dari sedot perbadi. Tengokkan air. Dah bawa. No, okay, kan? Dulu dia bawa kerana air satu botol. Amin. Amin. Seterusnya PPD. Khususnya bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati. Kita telah dapat bersama berkumpul di lokasi. Cuba kita minta kepada. Bukan ada tak? Apalah komentar dia? Tidak. Kecamatan. Kecamatan langsung ya. Kecamatan. Mana responnya begini? Yang saya hormati Bukades, Bapak Kapolsek, kebinusan juga pada pagi hari ini, juga para hadirin yang hadir semuanya. Kami minta daripada Bapak Kamanan ada. Lanjut aja. Bapak Bapensa, lanjut. Ini pun provinsi dari Bapak ini, Bapak Ganteng. Berjilah. Untuk menyampaikan pandangan juga, nggak mau kalah. Oke, okay, siap. Pergi mendaki tak lama-lama. Perginya mendaki ke Gunung Jambat. Hari ini kita berkumpul bersama. Semoga pekerjaan tepat, selamat, dan juga hebat. Pagi ini sedikit-sedikit, jadi ada hari peresmian dan hari pembentuk. Kurang apa, bagian apa ya, permuka ya? Permuka. Jadi? Di air salur namanya Pak. Jadi undang sama tuh gimana? Bagi wawancara. Jadi saya pun pergilah. Kata beliau ni ke tempat Pak air salur Pak, Pak Murad. Surah Apan. Surah di tempat bambu tadi. Situ Pak. Memang malam tu datanglah kerjawan yang ini. Datanglah makhluk tu. Saya bilang besok saya datang mahal ni. Sebagainya jauh. Kawan, awak ni betul-betul sikit mana? Kalau awak nak muka kawan macam tu jaga dia mana? Ah ni, tutup putih tu kasi tutup dia. Tadi tu kata buat set. Itu macam macam dia orang yang kata masa pak. Ngapa dia datang? Mengang. Di rumah tingkat mewah. Memang marah lah. Marah dia. Katanya itu ngapa lah awak tebang itu tempat kami. Saya ni lagi sarapan juga. Tempat tinggal kami ni. Tapi melalui Pak Murad. Sudah melalui Pak Murad. Korang awak tak ada tebang. Pemuda itu saya tebang. Ada. Ke rumah saya ni. Kita tahun berapa itu Pak? Tahun. Ya, baru tahun siapa awak? 16 ya. Jadi untung enggak memang beliau ni termasuk bola kan? Bisa lah jaga kampung ya kan? Jadi sebenarnya banyak semua ni. Banyak beliau ni. Berapa orang semuanya dia? Jadi 40 katanya. Ha. Itu depan-depan dia. Ya, mantap tu. Eh, memang harus begitu kan? Jadi 40 katanya separuh Pak Ugen yang megang, separuh dia megang. Nah, itu minta ampun saya. Minta ampun saya itu masih hidup dia. Tak ada. Memang handal Pak Ugen. Ha, tak ada apa. Tak ada apa tutup bukti. Tak pakai tutup lagi. Tak ada. Memang terbuka aja. Terbuka. Saya bilang kalau awak nak mukul kawan, ada saya belakang. Saya belakang depan. Depan. Untung saya dapat berlindung sama beliau tu. Anda kan buat demam gitu Pak. Kalau hebat di Jogja kan. Batu-batu menteri yang kena datang. Tadi tu lah baru. Kok hebat. Tak payah dia. Payahnya kemarin tu. Anu kan tunggu salah. Saya bilang satu panglima satu lu balang. Tunggu dia tu. Pertama. Ini pesannya ni. Balik kono. Insyaallah bang aku balik. Malam perubahan malam satu hari. Bukan yang penting kita sambut cuma kita. Itu yang itu pen bis tu kan anu akreditasi emas. Saya sih bilang sambut ya. Saya ambil nengok-nengok bangunan tu. Saya mungkin bang itu bangun bagus itu ya. Ya Pak. Nanti Pak Kapolsek supaya masyarakat itu baru merasa nikmatnya. Gitu Pak kan. Sesat terus nih. Sudah 3 bulan ada beberapa bulan di sini. Awak sesat terus. Jadi kini kok masih berniat ke sini. Masih kan? Sampai. Dah Pak. Hah? Sampai. Masih buat masih. Hendak ya Pak. Mana ya ada orang boleh. Enggak gitu. Mana lagi pegang dia. Hendak dia pegang lagi dah. Dah dilepaskan dia pegangan dia. Tadi lah masuk risiko. Ini. Tapi mau mata bukti. Itu Pak. Sudah baring tu kan. 10 orang pun dia bisa nengok dari undang Amerika ke sini ya? Tak bisa nengok. Tidak, apa itu? Orang kayak mana? Usah 10 orang, 20 orang pun dia bisa nengok. Bulan 2, 2 titik juga. Itu ada. Jalan 2.
siapa Bang Puri ya? Bang Puri awak nak angkat kepala awak kan? Tidak terlalu marhun yang suai. Tak ilah. Ya, tu itu main pasak itu, main tanam itu. Masih hidup Bang Puri itu Puri ada mila. Kita nak belajar juga. Itu saya buat apa ni? Supaya kita nak bertanya juga nampak ni. Salah jalan jalan sampai ada yang dalam nyonya bareng kan ada kegiatan nanti 20 orang dia kami kan ada kegiatan saya angkat dah apa pula buka kepala dia kiki ke muka apa engkau dia besar dah kan ada kegiatan boleh meninggalkan tempat tak apa tapi kalau mau membuat sampai tengah hari saya pernah minta beliau ni tidak mau ya suka kawan-kawan tu kamu cuma mungkin dia dah cerita dengan bapak anak ha dia bangun tak. Ha? Pak Murad ni Pak Murad. Kawan ada kegiatan. Jadi apa bila plan? Undangan. Yang mana? Apa bila pulang kan belum? Kami siang ni. Zaman kalau oh, siang ni. Iya Pak. Duhur. Saya dapat apa ni cerita dia? Saya kan nanti. Duhur. Bu benar. Aku masak. Ya, Jumaat. Ada orang provinsi tu pun. 10 ekor memang. Kawan nak cakap awak tau. Kantor kuah. Maksud saya nak jumpa. Masak sana minggu pergi kopi ke. Oh gitu. Nomor tak ada ke? Jadi saya tak mau demam kan. Ke mana tu? Kau nak turun tadi? Tetap saya langsung ke Pak Murad ni. Maksud kita tu, ngopi lah yang pasal tu kan. Haa, gitu lah. Yang datang. Daripada dulu jam 8-9 gitu kan. Badan datang ni, Pak. Tapi badan tak sedap kan? Tak usah dipaksa kan? Tumbang nanti. Pak Jamat yang badan masih help. Macam tu yang sial dia. Dia apa? Haa. Kan ada berhenti ni. Pak Jamat ni kan? Pernah buah-buah lah. Kapal tu yang malam macam kapal lah kan itu kan dulu ada apa ada kapal tenggelam maksudnya Tanjung jauh dari ada kapal tenggelam kalau dulu ada satu lagi kapal apa yang dia bisa keluar ya apa kemprang sangkut tu sangkut ah sangkut mana sangkut tu tapi akhir keluar dia kapal kan sebenarnya kapal tu ada bangun pokok dia macam apa apalah kan macam-macam dia kalau kami sibuk ini kau macam pun tempat-tempat pancun bang anting ini seperti hari minggu buka lah bahkan tak ulat saya gantuan lah saya semaju macam maju di sana jangan kerja tempat terlambat cuma kami di sana kan tidak terjangkau ujung lah jangan kerja tempat terlambat kalau seperti ini Pinang ataupun di Rau kerimau saya sudah dibikin tu, Pak. Aduh, kaitnya belakang. Yakin saya. Aduh. Aduh. Salah dia kan. Tempat lokasi jadi dia pun lumayan tak bagus kan. Nah, pas dia. Bisa sebenarnya. Bisa sebenarnya kan dia bangun. Jadi kan Pak Komsek, kalau kumpulan siap ni kan. Memang pergi macam lautnya tu kan dalam. Ada syukur sekali ke kapal. Sering juga kapal tu berlindung situ kan. Mungkin kuat, kalau ada rezeki. Mungkin kalau ada dengan lombok ayam jemput. Ada apa kapal yang kalau sukar saya berlindung. Itu bermusik tu. Sebenarnya kalau nyanyi buat itu satu. Oh Pak Polsek siap nyanyi ya. Wah, ini siap nyanyi Pak Polsek. Nyanyi. Ada musik itu. Polsek mana nyanyi? Musik anggota kan ada kan. Tapi perai tu. Cuma ada Pak Polsek ni dengan anggotanya. Perai. Pak Joni. Pak Joni kan ada. Pak Joni kan ada musik kan? Itu urusan Pak Kebosek tu. Kita tak belajar ke Pak? Pak Kebosek tanggung musik, kami tanggung makan lah tu. Yang ada ini nyanyi satu-satu seorang. Kalau enggak tu. Dari provinsi diundang nanti, kabupaten diundang. Nyanyi lagu. Tapi diundang tak tanggung kau, engkau sendiri. Saya ini penggurau Pak. Lepas masa tanya Pak kalau saya gurau tuan pasal apa? Saya sehat ya Pak. Saya tentu lah. Saya sehat bantu. Makanya awet. Awet muda. Kalah Pak Urip. Kalah Pak Urip. Harus berguru nih Pak Ganteng. Abang Ganteng. Dah saya bilang dah dengan Bapak untuk paku kaki dekat sini. Bila kat orang Jakarta. Jakarta. Betawi. Betawi. Tetangga Iwan Fals. Wah, penyanyi. Artis. Artis ya. Ini Pak. Pak Murad tahu yang Pak penyanyi ini. Ya kan? Jadi untuk penutup Pak Komsek.
Kami selaku tuan rumah menghalau ndak, mengusir ndak. Kalau ada kegiatan boleh meninggalkan tempat. Tapi kalau ingin berbuat biar sampai setengah hari. Tidak apa-apa kami. Awak ni quick ngaco semen mah. Yeah. Apa saya? Pak kacau apa saya? Itu aman tu. Aman tu. Okey, aman. Itu bunyi pak. Cakap tu gugur sama dia tidak kita tahu tu. Kita menyaring lagi tu. Kita menyaring tu tinggi tu bahasa tu kan. Yang menyaring tu tinggi kelas tu. Ini dari Pak Cema eh paling kuat. Pulau kecil gelombang besar. Itu dari. Iya. Oke siap. Oke pak. Terima kasih Pak Haji. Yalah. Apa? Siapa duduk dulu boleh? Bahasa itu pompong kecil alam besar ya. Pulau-pulau kecil. Ombak besar. Ombaknya besar macam ini. Banyak cuma eh. Ampun. Bidai 1001 cerita. Betul. 1001 lebih satu ya. Bidai ini sejarah dulu kan. Lanun bidai. Lanun itu apa pun lanun tahu tak? Lanun itu pembajak laut. Lanun. Dikalahkan oleh raja. Masuk raja-raja kalah lanun. Kalau lanun dulu pak, kalau ada motor-motor perahu masuk, dimajakan ya. Ombak tu jemih. Buat kalah. Ini tukang zaman-zaman sebelum Iran. Mami, tukang. Mami, yang nama Mami. Ya, diangkat jadi tukang. Tapi mainnya pada perasaan. Urat. Oh iya. Urat. Di sebuah muduk itu kan itu suku kepala laut semua, Pak. Ini. Oh, suku kepala laut. Suku pelaut. Oh, suku pelaut. Dia kan jadi tukang. Yang Pak Subuh namanya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak Lurah. Saya di sekolah tuh sering singgah mama. Mami. Nah, dia membro dah. Ini kami ini kuli semua. Orang suku laut. Suku laut ya. Ah, iya ya. Namanya Pak Subuh. Pak Subuh. Bukan meninggal. Itu memang suhu dah lah. Suhu. Pakai sampan. Ayolah, sana. Jangan. Ini cucu-cucunya ini. Menetap. Ini tidak apa-apa. Pak Subuh namanya. Pak Subuh. Itu rumah dekat pantai. Saya ingat betul kecil sekolah kan. Saya sering singgah tu minum air. Pak Minah kasih jahit putih. Dia orang kena Pak Subuh, kena Pak Subuh kan nama dia lengkap. Di sebuah hari jam 3, jam 4 dah di rumah ke. Langsung muka bodoh. Oh. Pak itu Pak Subuh nama. Itu Pak Subuh lah bangun. Bukan, tidak besar. Dah, sudah. Paling seperti-seperti. Macam bapak tu lah. Siap bos. Masih usah tu lah. Gila pak. Kita jalan pintah. Saya beli sekolah. Terima kasih banyak. Kasih air itu. Iya. Alhamdulillah. Siap. Ini dah berlalu lingkung sama sini kan. Tukang awak suruh pak. Kalau saya. Sakit saya. Kutu Jawa. Jawa. Nenek saya Melayu. Tiba sini, dia nak bawa nama pulang lagi ke Jawa sana. Tinggal sini. Sekarang nak Kapolsek Pendulungan Pak RT. Duduk sini sebentar. Apanya ada tak keluarga tu? Pasti ada lah sebenarnya. Tak mungkin tak ada. Cuma dia tak mau bilang ni. BPK tidak, RT RW. Mungkin dah waktu tahun-tahun tu tahap masalah tak tahu lagi kan. Mantau lah sih dah. Ada.